Anggrek Mania dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di channel Berkebun Bunga kali ini saya akan mengulas, ada rekan yang bertanya pupuk yang bagus buat anggrek itu apa. Ini untuk pupuk, itu untuk pupuk contohnya yang ini. Ini pupuknya untuk 3 bulanan sekali memakai Delcastar. Terus untuk 2 minggu sekali itu pakai NPK. Terus untuk pupuk minggu sekali atau yang disemprot itu pakai POC. Ini supaya anggrek tetap sehat dan berbunga. Untuk NPK itu jangan disemprotkan, hanya ditaruh di dicairkan kemudian ditaruh di akarnya atau disiramkan ke akarnya. Inilah contoh pupuk buat anggrek, yaitu pakai Delcastar untuk 3 bulan sekali, untuk 2 minggu sekali kita pakai NPK, dan untuk 1 minggu sekali kita pakai POC disemprotkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, ditunggu loh.